Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Meridayati dari kelas 12 Farmasi 1. Saya akan mempresentasikan cerita sejarah cawan Petri. Dahulu, para ilmuwan menggunakan cawan Petri setiap hari dan membuangnya tanpa berpikir panjang. Plat plastik dangkal dan tertutup tersebut digunakan sekali pakai untuk menumbuhkan kultur bakteri sejak bertahun-tahun yang lalu. Richard Julius Petri lahir di kota Bremen, Jerman pada tahun 1852, dan ia adalah putra sulung dari Philip Ulrich Martin, seorang profesor di Berlin, dan Louis Petri. Sehingga selama masa jabatannya di sini, Petri memperoleh minatnya pada bakteriologi. Di tempat ini juga dilakukan perintisan agar-agar. Penemuan cawan Petri ini berawal dari keputusan Petri saat menggunakan alat untuk memperkembangbiakan kultur. Dahulu para peneliti menggunakan mangkuk dangkal atau botol untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Namun hal tersebut sering gagal karena terkontaminasi oleh elemen lain. Hal tersebut menyebabkan Petri berpikir untuk menemukan solusinya, yaitu menggunakan cawan dangkal berbentuk lingkaran yang dilengkapi oleh tutup. Tutup cawan dinilai efektif dalam mencegah terjadinya kontaminasi. Kesimpulannya yaitu saat ini yang digunakan adalah cawan porselen yang terbaru karena lebih mudah dan tidak terkontaminasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.